lo merah-merah. Ya. Anginnya lumayan nyerces. Enak gak, Rek? Belum matang, Rek. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam vlog saya guys, Mas Ari Channel, channel Wang Barat guys, yang channelnya Wang Reang. Oke guys, how are you? Good night and kumhadamam. Oke guys, di malam ini, malam Jumat, saya biasa ada acara camping lagi ya. Dan di malam ini kita campingnya cuma berdua saja bersama si Raja Minyak Kang Jaya Mata Channel ya. Dan karena Kang Rijalnya ada kerjaan ya. Oke guys, sebelum kita lanjut ke video campingnya, silakan yang belum berlangganan, share, like, komen, dan subscribe-nya di channel saya. Semoga channel saya semakin naik dan berkembang dan bisa seperti Bung Halilintar guys ya. Oke, saya doakan semoga rezeki pada waras, sugi beras, barang akas guys. Dan saya doakan semoga yang belum bisa berangkat ibadah haji dan umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah, saya doakan guys ya, semoga bisa berangkat ibadah haji umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan, kaifal bi khair, alhamdulillah. Oke guys, nanti kita lanjut ya. Sekarang saya mau masuk dulu ke supermarket, mau belanja dulu, dan Kang Jaya lagi di dalam ya, lagi belanja, mau beli ayam. Oke, nanti lanjut ya. Tuh, buahnya guys. Kalau dingin-dingin, minum, yang enak, buah apa kan? Kita beli jeruk. Di jeruk? Jeruk. Iya. Sudah. Pagi aja lah. Jalan ke Mekah. Oh, masya Allah ya. Mana banget. Nah, saya itu sekarang nggak jauh dari terowongan, Ri. Terowongan. Yang waktu kita mau putar balik. Nah. Namanya terowongan apa, Kang? Terowongan yang menakutkan pokoknya. Kita waktu siang kan tolong sini ya mas, dulu kan saya campingnya di sini, di dekat terowongan ini. Terowongan menyeramkan. Oh, ini mau menyeramkan pokoknya ya teman-teman tuh. Nah, jadi saya tunggu di sini sekarang lokasi itu. Lanjutlah. Ayo lanjutlah. Yang ke kolong tuh. Mau ke kolong? Mau masuk ke kolong. Padahal dari sebelah sana enak mah ya. Kalau dari sini kan agak jalannya gitu lah ya. Teman-teman lihat serem banget. Mungkin ke sana kan mau ke kebun kali. Oh, mau ke kebun itu mari. Iya, mau ke kebun. Tuh kan ngiri tuh. Kolong. Tuh, kolong. Iya, tuh. Ya. Mau masuk kolong dong ya, guys. Kolong. Ya. Ya keburu. Gampang-gampang bisa buat bakar ayam sate ini apa, buat bikin sahi adeni, Ri. Jadi nggak bawa termos, Ri, mau bikin sahi adeni langsung. Oh, sayuran seperti biasa, mau bakar jagung tuh, jagungnya gede banget, Ri, jagungnya, Ri. Ada bawang bombay tuh, ada apa namanya, ketela atau ubi sudah mau dibakar tuh. Ini jagung gede banget, Ri, kayaknya ini mah satu aja berdua kenyang, Ri. Nah, di sini itu jual jagung itu sama ininya, teman-teman tuh, jadi biar enggak basi. Bau. Iya, kan di kilo sama ininya. Anginnya enak banget. Nah, ini gelas sendiri. Naruh itu sahi, sahi, sahi. Mana? Itu mobilin saya ini dulu saya. Sehat. Hah? Kok? Ya teko.
Oke, sekarang saya mau ngeracik sahi adem nih teman-teman ya. Pakai cengkeh. Nah, pakai sahi apa? Tehnya teh. Kalau di bahasa kita mah teh tubruk dibilangnya itu ya. Tubruk. Iya. Soalnya kolong ini jalan alternatif sih. Alternatif. Hah? Alternatif. Iya, jadi nggak jauh muter balik di sini itu. Kalau ke sana kan jauh ke jembatan, mah. Seperti biasa ada kalau bahasa sini kusa ya. Kalau bahasa kita labu. Hah? Ya itu. Oh, direbus. Ada timun. Oh. Kok menyala begini? Ya. Nah, ini terlalu dekat. Dinginnya. Kenapa ini yang nyala? Ini menjalan itu malah jelek. Nah, bagusan begini. Ininya kok belum merah-merah. Belum ada tanda-tanda kematangan. Oke, teman-teman. Sekarang saatnya makan ubi. Ubi bakar singkong. Bakar singkong. Sekarang saatnya bikin sahi adem ini. Aduh, ini kesana-sana. Cobaan sedikit. Duh, lumayan anginnya. Jadi, ininya dulu. Tuh. Susu dulu. Ya sama, bahasa sini hal. Terus jahenya. Buka. Mas. Iya ini. Mas. Iya, kan biar hangat. Awas, tumpah ini, bocor. Mana bentuk lubang? Jadi kalau minum sahi adem itu harus lagi panas nih. Kalau udah dingin gak enak. Bisa dikover ini? Gak usah. Kalau mau diturunin. Pakai kak tangan ke bawah. Mantul, pokoknya mantul. Harusnya ditaruh di atas api sih. Ini di tengah ini. Iya. Saya pengen makan ini saya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Jagung terus bosan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan jagung. Tuh anginnya lumayan, Ya.
anginnya lumayan nyeretes. Enak gak ya? Belum matang kayak. Udah matang? Matang. Oh. Enak tuh manis. Yuk, buka. Benar. Cuman tangan sampai begini. Mana sih tangan? Yuk, ini episode pertama. Episode pertama, guys. Coba. Jadi nanti subuh mau bakar ayam ya. Tadinya malam ini rencananya camping kita berempat, kan ya. Kang Sobat tadinya mau ikut, akhirnya dibatalin lagi, guys. Kacau. Enak banget, hangat, nyaman di perut. Ya. Siapa tuh datang tuh? Itu nih, polisi perhutani. Sampai lari. Mobilnya aja jelek begitu polisi itu. Polisi apa? Oh, mantap. Usah. Mungkin ada yang dikejar kayaknya. Di sini kan banyak ternak. Takut nyuri apa? Nyuri ternak. Tapi kalau kayak kita begini bakar-bakar enggak masalah. Kalau dia nanya paling kita kemah. Kalau bahasa sini tuh kemah, kayak bahasa kita ya. Itu juga kan kemah. Camping itu Inggris. Kalau bahasa saya, bahasa Sunda kemah. Emah-emahan. Saya itu takut nanti nggak pengen makan, soalnya enak bakar ayam. Dari sana itu dari mana? Kalau dari sana dari Mekah, Ri. Oh, jadi pengen kesana apa? Mau balik lagi ke Mekah. Mungkin dia dari kebun turun lewat gorong-gorong itu mau arah ke Mekah. Aduh, mantul. Jadi kita camping persis di depan gorong-gorong ya, terobongan. Terobongan angker, guys. Ini banyak mobil yang lewat dari terobongan. Jadi yang mau putar balik. Soalnya kalau dari Mekah ke situ putar balik jauh lagi sono. Makanya lewat ini. Mungkin kalau di Indo banyak kunti ya. Di sini enggak ini sih ya. Di sini juga sebenarnya banyak, cuman orang sini sendiri aja enggak percaya kayak gituan. Percayanya itu sama kalau kita kan dapat aja tuh kan, wah, kanker diperkosa, buang di situ. Iya. Iya. Ya kalau di sini juga ada yang dibunuh, buang itu kan sayang. Enggak, Ri, di sini juga sebenarnya banyak setan-setan demit, banyak di sini rajanya zaman dulu juga. Cuman orang sininya itu enggak percaya dengan gitu-gituan itu. Gitu, percaya sama yang di atas satu udah, jangan
ini rumah kosong, angker, nggak percaya orang sini. Kalau di kita kan ada di dalam rumah angkernya tuh, kalau di itu banyak suara aneh-aneh. Iya, cuman orang sini nggak percaya suara apa gitu. Apa gitu. Jadi kita juga ikut-ikutan. Jadi nggak takut, iya. Cuman takutnya di sini sama manusia aja, orang jahat, itu aja. Udah panjang durasi? Oke teman-teman, karena durasi udah panjang, jadi saya mau tidur dulu sebentar ya, sambil nunggu pagi. Nanti mau, seperti biasa ya, mau masak ya. Bakar mau apa? Istirahat sekalian, mau dugem dulu lah. Mau dugem. Nanti pokoknya bakar ayam lah. Bakar ayam. Jadi video ini episode pertama kita sampai di sini aja. Silakan share ke seluruh mancanegara dan akhirat ya. Oke teman-teman, jadi videonya sampai di sini aja karena saya mau istirahat dulu, mau tidur. Cuaca aja makin subuh makin dingin. Mudah-mudahan videonya bisa menghibur untuk kalian semua. Kita berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.